Halo guys, welcome back to my channel Agil Prayoga. Di kesempatan kali ini saya akan bagi-bagi tutorial, yaitu cara mendaftar akun Kokofan. Nah, mungkin kalian belum bisa mendaftarnya, kalian bisa simak video ini sampai habis. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, kalian harus memiliki aplikasinya yang ada di Playstore. Nah, lalu kalian cari yaitu Kokofan. Nah, kalian bisa download saja aplikasinya. Karena saya sudah download, maka saya akan membukanya langsung. Oke, di sini kalian pilih aja kelamin kalian. Oke, di sini kalian pilih sesuai kalian. Nah, karena saya laki, saya akan mencet laki. Nah, lalu kalian pilih yaitu menu bagian pojok kanan bawah ini. Nah, lalu kalian pilih yaitu login. Nah, di sini saya akan login menggunakan nomor. Nah, kalian masukkan nomor yang ingin kalian daftar. Nah, lalu kalian pilih yaitu langkah selanjutnya. Nah, di sini kalian diminta untuk memasukkan kode verifikasi. Nah, saya akan menunggunya. Oke, di sini ada kodenya yaitu 4149. Nah, setelah kalian tulis, kalian klik yaitu langkah selanjutnya. Nah, kalian bisa masukkan kata sandi Kokofan yang ingin kamu buat, terserah kata sandinya. Contohnya yaitu, nah, di sini saya sebagai contoh ya. Lalu kalian klik mulai. Lalu kalian masukkan username. Nah, lalu kalian pilih yaitu ini jenis kelamin. Lalu masukkan tanggal lahir kalian. Nah, lalu kalian klik selesai. Nah, kalian bisa juga menambahkan profil di bagian atas ini. Nah, kalian bisa pilih. Nah, maka saya tidak akan menampilkan profil saya. Maka selanjutnya kalian pilih yaitu selesai. Lalu kalian klik OK. Nah, di sini akunnya pun sudah terdaftar. Oke guys, hanya segitu saja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya guys, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye bye.